Halo semuanya, balik lagi di channel aku. Jadi hari ini aku mau nge-review produk dari brand Hanasui. Mungkin sebagian dari kalian ada yang udah familiar sama brand ini, tapi mungkin sebagian dari kalian juga ada yang masih belum tahu tentang brand ini. Jadi Hanasui ini adalah produk asli dari Indonesia, cuman namanya itu emang berbau-bau Jepang, tapi dia emang asli diproduksi di Indonesia. Dan Hanasui ini punya banyak banget produk, diantaranya ada body care, ada face care, ada juga hair care-nya. Jadi beberapa waktu yang lalu aku dikirimin satu gift box dari Hanasui yang isinya banyak banget, ada body spa, terus ada body lotion, ada juga peel off max, dan ada soap bar-nya. Tapi kali ini yang akan aku review adalah dua produk, yaitu body spa dan juga body lotion-nya. Dan alasan kenapa aku pengen review dua produk ini adalah karena produk ini menarik dan unik banget. Terus buat kalian yang pengen tahu semenarik apa produk ini, just keep on watching. Oke, pertama aku akan mulai dari Hanasui Body Spa Exfoliating Gel. Jadi ini adalah produk gel pembersih yang fungsinya untuk mengangkat kotoran dan sel-sel kulit mati di kulit kita. Cara kerja produk ini adalah dengan ngebentuk bulir-bulir saat diaplikasiin, dan bulir-bulir itu yang akan ngebantu kita mengangkat daki dan kotoran di kulit. Dari segi packagingnya aku suka banget karena dia bentuknya tube bening kayak gini, jadi dia benar-benar nggak expose isi dari produknya. Dan kalian nggak usah takut ini cepet habis karena isinya banyak banget, yaitu ada 300 ml dan ini bisa banget kalian pakai sampai berbulan-bulan. Tekstur dari produk ini benar-benar kayak gel dan dia halus banget, licin, jadi sama sekali nggak sakit pada saat kita gosokin di badan. Terus sebenarnya body spa exfoliating gel ini punya banyak banget varian, kurang lebih ada 8 varian. Dan yang membedakan dari setiap varian itu adalah warna dan relaxing aromanya. Dan aku sendiri dikirimin yang aloe vera sama yang strawberry ini. Dan yang varian strawberry ini udah bener-bener jadi favorit aku karena aku seobses itu sama aroma strawberry. Dan menurut aku si body spa dari Hanasui ini varian strawberry-nya masuk banget di aku. Jadi so far ini adalah favorit aku. Nah untuk cara pakainya sendiri kalian harus benar-benar perhatiin karena kalau salah produknya nggak akan bekerja dengan baik. Jadi pertama kalian harus pakai ini dalam kondisi badan yang kering. Terus kalian tinggal tuangin produknya ke telapak tangan atau bagian yang mau kalian eksfoliasi. Habis itu kalian gosok-gosok sampai keluar bulir-bulir berwarna gelap. Nah setelah itu baru kalian bilas menggunakan air. Body spa ini bisa kalian pakai 2-4 kali dalam seminggu. Menurut aku produk ini bagus banget karena dia selain wanginya yang relaxing banget, dia juga nggak sakit sama sekali kalau kita gosokin di badan kayak misalkan kalau kita eksfoliasi pakai scrub. Jadi menurut aku ini cocok banget buat kalian yang pengen eksfoliasi sering-sering tapi kalian nggak mau kulitnya iritasi karena kegosok pakai scrub. Nah yang aku rasain setelah aku pakai body spa ini, aku ngerasa kulit aku jadi lebih lembut dan juga jadi lebih halus karena produk ini mengandung kolagen yang bisa melembabkan dan juga mengenyalkan kulit. Tapi menurut aku ada satu kekurangan dari produk ini, terutama buat kalian yang punya bulu-bulu di badan, karena bulir-bulir si body spa ini kadang bisa nyangkut-nyangkut di bulu, jadi butuh effort lebih untuk ngebilas produk ini. Tapi trik dari aku, kalian cukup gosok-gosokin aja terus sambil dibilas pakai air dan lama-kelamaan bulir-bulirnya itu akan hilang. Nah itu dia tadi review aku tentang Hanasui Body Spa Exfoliating Gel dan so far aku kasih 4 bintang. Sekarang kita move ke produk selanjutnya yaitu Hanasui Perfume Body Lotion.
Ini adalah produk favorit aku banget karena menurut aku si Hanasui itu bener banget ngasih nama perfume body lotion, karena ini wanginya demi apa, kayak wangi parfum mahal, terus wanginya itu juga awet banget, bahkan sampai bisa nempel di baju. Jadi aku beneran gak lebay se-amaze itu sama produk ini, makanya aku semangat banget untuk review produk ini. Dari segi packagingnya dia unik banget karena dia mencirikan variannya yaitu Tokyo, jadi ada gambar ala-ala Jepangnya gitu. Terus ini juga isinya banyak banget yaitu 180 ml, jadi kalian gak usah khawatir ini akan cepet habis. Isi dari perfume body lotion ini warnanya putih, terus teksturnya itu kental dan lumayan solid, jadi gak jatuh saat kita giniin. Nah, kemarin aku dikirimin yang variannya Tokyo ini. Jadi kalau nggak salah mereka punya 3 varian, di antaranya ada Paris, Sydney, dan juga Tokyo yang ini. Menurut aku varian yang Tokyo ini kayak wangi cewek banget karena dia manis, terus ada sensasi woody-nya sedikit, jadi tetap ada kesan mewahnya. Jadi aku suka banget sama wangi yang ini. Dan wangi dari perfume body lotionnya Hanasui ini bisa tahan menurut aku 5 jam di siang hari. Dan kalau di malam hari ini lebih awet lagi, karena pada saat aku mau tidur aku pakai ini, dan bangun tidur aku masih ngerasain wangi dari perfume body lotion ini. Jadi kurang lebih kalau malam hari aku kira-kira mungkin dia bisa bertahan selama 8 jam. Nah, perfume body lotion ini selain dia wangi, dia juga bisa mencerahkan kulit karena dia mengandung niacinamide. Selain itu, dia juga mengandung UVA dan UVB protection, jadi cocok banget dipakai untuk di siang hari. Efek pemakaian dari lotion ini benar-benar lembut banget, lembab banget, tapi dia nggak lengket sama sekali. Jadi menurut aku ini cocok banget dipakai dan dibawa saat kita traveling, karena benar-benar senyaman itu efeknya. Itu dia review aku tentang Hanasui Perfume Body Lotion, dan untuk produk ini aku kasih bintang 5. Well, itu dia tadi review aku tentang Hanasui Body Spa dan Hanasui Perfume Body Lotion ini. Aku rekomend banget dua produk ini untuk kalian yang pengen punya kulit bersih, wangi, lembab, dan juga cerah. Karena kedua produk ini bagus banget, terus mereka juga udah ber-BPOM, jadi aman banget untuk kalian. Dan yang pengen tahu dan kepo-kepo tentang produknya Hanasui, kalian bisa cek di Instagramnya @officialhanasui. Dan buat kalian yang pengen langsung beli produknya, kalian bisa cek di Shopee, Tokopedia, dan juga Lazada. Sekian video aku kali ini, thank you so much for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel aku. Jangan lupa kasih saran dan rekomendasi untuk video aku selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat. I'll see you on my next video. Bye-bye.